Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembekalan materi, Kabinet Merah Putih mengikuti upacara Parade Senja. Parade Senja menjadi upacara yang digelar sebagai bagian dari retret Kabinet Merah Putih. Di tengah hujan deras, Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih di Geraha Utama Kompleks Akmil Magelang Jumat petang. Acara dilanjutkan dengan proses mengeningkan cipta dan diakhiri dengan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara serta penghormatan kebesaran. Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang diikuti 48 menteri dan 56 wakil menteri, serta melibatkan 1.200 taruna dari Akmil Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri.